kasih Datuk Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat. Kaitan dengan surat-surat yang dikatakan sebagai surat sokongan yang tidak bersifat jaminan, sedangkan baru-baru ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sewaktu di US kalau tak silap saya telah pun membuat satu kenyataan apabila dipersoalkan tentang surat sokongan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pengangkutan dalam isu bond bernama PKFZ ini. Diakui bahawa itu adalah dalam jaminan kerajaan, maknanya dijadikan sebagai surat jaminan, dan kemudian di peringkat negara, ekoran dari perkenyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Yang Berhormat Senator Timbalan Menteri Keuangan memperakui, mengeluarkan satu kenyataan resmi di sini, memperakui bahawa itu menjadi satu jaminan kerajaan. Jadi isu-isu sekarang ni, hari ini Yang Berhormat tetap mengatakan bahawa itu tetap menjadi surat sokongan. Jadi kita dah jadi kelangkabut. Bekas Yang Berhormat Menteri Pengangkutan sebut kepada PAC, dia kata hanya bersifat surat sokongan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengatakan itu jaminan kerajaan. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya ini adalah pendirian kementerian dan ini adalah selari dalam misalnya pengerusi PKS sendiri baru-baru ini di dalam interview beliau di dalam Malaysian Business, beliau pun ada menyatakan bahawa setakat ini kita masih berpendirian bahawa surat sokongan itu adalah hanyalah merupakan surat sokongan. Bagaimanapun ini adalah interpretasi ini adalah tergantung dan kita menyerahkan kepada pihak khususnya pihak AG untuk membuat interpretasi tentang perkara itu. Tetapi ini setakat ini seperti mana sebelum ini, kita masih menganggap ianya surat sokongan, tetapi tergantung kepada pihak AG, ya, bagi pihak kerajaan untuk menentukannya dan juga untuk tindakan-tindakan selanjutnya. Ahli Berhormat Libaran ada menyebutkan tentang adakah kerajaan melihat aspek keselamatan. Sekali lagi, memang kita mengawal selia keselamatan perkhidmatan pengangkutan laut dan setiasa cuba untuk memastikan penguatkuasaan dilakukan dan juga seminar-seminar kesedaran dapat dibuat untuk menyedarkan pengusaha dan pengguna tentang aspek keselamatan. Faktor kemanusiaan lazimnya merupakan faktor utama berlakunya kemalangan dan ini sedang ditangani dengan meningkatkan kemahiran pengusaha-pengusaha. Yang Berhormat Putatan ada membangkitkan tentang tragedi kemalangan yang telah berlaku di Kudat di kawasan saya. Memang saya amat sedih dengan tragedi ini. Tragedi ini sebenarnya adalah merupakan kesilapan manusia. Bot yang terlibat dalam kemalangan baru ini adalah sebuah bot nelayan. Bot ini adalah bukan sebenarnya bot yang dikhususkan untuk passenger, kerana memang di Kudat Kepulau Bangil terdapat ada dua bot feri yang mempunyai cukup aspek-aspek keselamatan. Tetapi pada hari itu hanya satu bot yang beroperasi kerana satu bot yang dimiliki oleh Sabah Shipping Corporation tidak dapat beroperasi kerana mereka harus membuat maintenance ataupun penyelenggaraan. Dan bagi negeri Sabah, sebenarnya untuk pengetahuan Yang Berhormat, memanglah bot nelayan tersebut tidak mempunyai kelulusan daripada Jabatan Laut Persekutuan untuk membawa penumpang bagi negeri Sabah, ya. Jabatan Dermaga dan Pelabuhan Sabah serta majlis-majlis atau lembaga bandaran tempatan mempunyai kuasa dan peranan tertentu bagi mengawal selia bot-bot yang mempunyai kuasa yang lebih rendah. Jabatan Laut Sabah akan diminta untuk meneliti semua aspek dan mengambil langkah-langkah wajar untuk memastikan perkara ini ditangani dengan baik dan mengelak daripada berulang lagi. Sebenarnya dalam lawatan-lawatan saya kepada beberapa stesen-stesen Jabatan Laut di seluruh negara, sama ada di Langkawi dan juga di beberapa tempat di Labuan, di Tawau, Sandakan dan beberapa tempat-tempat lagi di Pulau Pinang, saya sering menekankan kepada Jabatan Marin bahawa perlunya mereka meningkatkan penguatkuasaan bagi memastikan semua bot-bot penumpang mempunyai ciri-ciri keselamatan yang boleh memastikan bahawa mereka yang menggunakan perkhidmatan tersebut adalah dapat terjamin keselamatan Malaysia mereka. Yang Berhormat Jasin ada
membangkitkan, adakah kementerian punya kepakaran dan kebolehan untuk mengawal selia rumah api Pulau Pisang? Untuk makluman yang berhormat, rumah api Pulau Pisang ini adalah ditadbir oleh pihak Singapura berikutan satu indenture di antara Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor dengan Governor-Governor Negeri Selat pada tahun 1900. Jabatan Laut sememangnya mempunyai kepakaran dan bersedia pada bila-bila masa untuk mengoperasikan rumah api ini jika ianya diserahkan kepada Malaysia. Tetapi ini adalah bergantung kepada perundingan yang boleh dibuat oleh Kementerian Luar Negeri dengan pihak Singapura dan berlandaskan kepada undang-undang dan juga kandungan-kandungan yang terdapat di dalam perjanjian tersebut. Yang amat ada yang bangun. Sama ada bot-bot penumpang beroperasi adalah selamat. Ini saya telah pun menjawab tadi, Jabatan Laut memang sentiasa mengawal. Yang berhormat, Batu Gajah ada membangkitkan tentang perkhidmatan shuttle. Datuk. Kita masuk ke Masalah Datuk yang betul. Ya, salam. Datuk Pengerusi, Yang Malam Menteri, bot selamat, ferry semua selamat, itu jawapannya. Boleh saya tahu tahun berapa punya ferry itu? Zaman bila, zaman Jepun ke? Ferry yang karam baru-baru ini. Sememangnya kita berkongsi kesedihan. Sebenarnya mereka ini tidak menggunakan ferry, mereka menggunakan bot yang dipanggil bot pancing untuk memancing 15 meter panjangnya, iaitu bot yang mengangkut, juga digunakan untuk mengangkut barang-barang ataupun cargo boat. Tetapi pada hari yang pada hari itu terdapat satu kumpulan yang diketuai oleh seseorang bekas yang berhormat tersebut, yang membawa keluarganya selama 21 orang menaiki bot tersebut, sedangkan bot itu sudah mempunyai lebih kurang 7 orang termasuk kru dan rakan-rakan, dan juga bot tersebut mempunyai membawa muatan-muatan yang berat seperti sebanyak 80 karung simen yang beratnya hampir 4 tan dan juga beberapa barang-barang material yang lain. Dan pada hari itu juga mengikut kaji cuaca, ombak sebenarnya dalam keadaan 3.5 meter. Jadi keadaan itu sebenarnya adalah berpunca daripada kelalaian mereka, kerana mereka berlayar pada jam 4 petang dan bot ini adalah dilesenkan oleh Jabatan Pelabuhan dan Dermaga Negeri Sabah, dan pada ketika itu apabila mereka bot tersebut terlibat dalam kemalangan, maka memanglah banyak casualty kerana mereka, ramai daripada mereka adalah terdiri daripada wanita dan kanak-kanak. Manakala mereka yang lelaki, khususnya orang-orang tempatan yang memang mempunyai kemahiran di laut, mereka semuanya selamat, khususnya 7 orang yang berasal daripada Kudat. Dan ini adalah satu tragedi, dan mereka berada di laut dalam keadaan gelap gelita. Sudah tentulah keadaan sebegitu tidak membolehkan mereka untuk mendapat bantuan yang segera, walaupun sebenarnya beberapa agensi di situ, APMM dan juga bot-bot polis dan Jabatan Laut yang boleh membantu, tetapi disebabkan kekurangan maklumat maka tidak dapat melakukan bantuan segera. Yang berhormat, Batu Gajah ada membangkitkan tentang isu KTMB Maritim dah tak ada. KTMB, isu berkaitan shuttle Kuala Lumpur Ipoh. Keadaan coach perlu diperbaiki dan kemudahan tandas juga perlu dipertingkatkan. Pihak KTMB memang menyedari akan keadaan coach bagi perkhidmatan ini, dan program penambahbaikan coach penumpang yang sedang dilaksanakan dan dijangka akan siap pada tahun 2012. Dengan siapnya program pembaikan ini, penumpang akan lebih selesa dan menggunakan perkhidmatan ini. Yang berhormat, Batu Gajah juga ada membangkitkan tentang kekurangan kaki tangan quarters di stesen Ipoh. KTMB mengambil maklum perhatian akan perkara ini dan akan berusaha untuk menambah kekurangan kaunter bagi perkhidmatan yang semakin popular ini.
Yang ketiga berkaitan dengan kenaikan tambang daripada RM18 kepada RM20. Kenaikan tambang daripada RM18 kepada RM20 mulai 15 Ogos 2008 adalah penyeragaman charge supplementary untuk coach kelas ekonomi sahaja. Ini dibuat bagi menyeragamkan kadar charge supplementary bagi semua perkhidmatan yang sediakan oleh KTMB. Yang berhormat Ledang, ada membangkitkan